Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Insya Allah kita semua diberi kesehatan dan dapat jalani aktivitas kita sehari-hari. Oke teman-teman, pada siang menjelang sore hari ini kita sudah nyampe kembali di kebun teman-teman. Itu dimana kita baru nyampe ke kebun. Alhamdulillah pada sore hari ini kita berkesempatan berkegiatan di sini kembali. Oke, teman-teman, kita awal pertama kita berkegiatan di sini yaitu akan membongkar pohon durian ini karena ini menghalang pandangan dari jalan. Jadi kita bongkar dulu dan selanjutnya kita akan bersih-bersih dulu di samping saung kita. Lanjut kita kalau masih ada kesempatan kita akan lanjut memasang dinding sedikit teman-teman. Oke, lanjut kita berkegiatan. Tuh teman, kita bongkar ini dulu. Kerangka pondok durian kita ini kita bongkar dulu. Jadi biar enak dilihat dari depan nanti. Gak ada penghalangnya lagi. Oke, lanjut kita berkegiatan. Ini karena kita rencananya mau nginap di sini nanti malam. Andai hujan kita membantu menutupi atas biar tidak masuk ke dalam saung kita. Ini nih, sementara kita bongkar dulu. Bongkar dulu saungnya. Ini kita. Nah, ini ada parang baru yang kita kasih gagang, nanti kita kasih gagang juga. Ini ada peralatan untuk kita masak air, teman-teman. Itu ada cangkir juga mangkok. Jadi kita masak ini. Ini dulu. Oh.
Nah, oke, alhamdulillah teman-teman. Ini pohon rumah kita sudah kita bongkar, tuh. Tinggal pohon sebatang ini tadi. Ini adalah halaman rumah kita, tuh pohonnya masih hidup. Jadi ini sudah bongkar, sudah mulai kita bersih juga. Ini halaman saung kita. Tuh, nampaknya teman-teman. Kalau dari depan sangat cantik sekali kalau enggak ada. Nah, itu nampaknya. Dari depan. Jadi karena kem kita sudah kita bongkar. Jadi penampakannya cuma saung saja. Oke, itulah penampakannya. Ini juga kita mulai kita bersihkan tadi. Tuh, sudah mulai kelihatan. Oke, teman-teman. Kita akan lanjut. Akan pasang dinding, walaupun sudah keping. Kita pasang dulu dindingnya. Tuh.
Thank you.
Aduh, Bek. Nah, oke, teman-teman, alhamdulillah inilah penampakannya. Udah kita pasang dinding dua keping papan sebelah sini. Belakang juga dua keping papan tuh, dua keping papan. Tapi arah ke depan dan juga samping yang kiri, teman-teman, baru kita pasang satu-satu. Tuh penampakannya. Setelah kita pasang dinding agak lumayan kayak pos. Alhamdulillah. Oke, terus ini. Oke, alhamdulillah. Terus sudah malam, sudah bersih juga. Sudah bersih, teman-teman. Sudah bisa tempat istirahat. Tapi masih kena panas sore, teman-teman. Oke. Itulah penampakannya, teman-teman. Terima kasih. Akhirnya sore ini, hari ini kita kegiatan di sini. Kita dapat membongkar pol darurat kita, camp kita sudah kita bongkar. Alhamdulillah kita dapat membersihkan di halaman. Walaupun belum terlalu bersih, tapi sudah cepat kita bersihkan, sudah nampak tuh
dan juga kita dapat memasang dinding darurat, teman-teman. Dinding ini adalah dinding darurat. Jadi rencananya nanti malam kita itu akan nginap di sini, teman-teman. Jadi saya pasang dinding seperti ini dulu biar enak nanti malam kita tidur di sini, karena kita dinding separuh. Ada dua keping, di sini pun baru sekeping, teman-teman. Ini ada papan, juga ada papannya. Tapi sayang kita potong. Papan ini bagus, rencana mau kita bikin pondok itu nanti. Oke. Inilah penampakannya, alhamdulillah. Sore hari ini kita dapat lihat di sini. Tuh. Oke, teman-teman, alhamdulillah. Akhirnya kita dapat kegiatan lagi di kebun. Dan kita dapat beraktivitas di sini. Kita dapat membongkar kem, juga membersih halaman saung, juga dapat memasang dinding saung sedikit. Oke, terima kasih yang telah mendukung, beri support. Terima kasih banyak. Bagi yang belum bergabung, jangan lupa baca tombol subscribe-nya. Beri kritik dan saran di kolom komentar saya. Insya Allah saya akan lebih semangat lagi bikin video-video yang lebih baik lagi ke depannya. Oke, jika ada salah tingkah laku saya yang kurang baik, kurang menyenangkan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.